Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang, kakak, ayah, bunda, sahabat semuanya, sahabat properti, sahabat channel Edo Pranabuana. Nah, kali ini saya, Kang Edo Pranabuana, sedang berada di Project Robani Townhouse Cimanggu, ya. Tepatnya ini di Jalan Dahlia. Ya, kalau abang kakak ke arah Bogor turun dari pintu tol Yasmin, nah itu kan langsung depan ada Lotemat. Nah, ini tepat di belakang Lotemat. Nah, jalannya maju dikit, nanti ada Jalan Johar. Nah, itu arah ke Johar. Nah, itu maju kurang lebih 500 meter, nanti belok kiri. Nah, ini ada Jalan Dahlia. Nah, tuh. Nah, ini saya ditemenin sama abang siapa namanya? Abang Gajah. Nah, ini rumahnya ya. Kebetulan lokasinya itu insya Allah strategis banget, dekat dengan masjid. Itu teman-teman bisa lihat, ayah bunda bisa lihat, itu ada masjid, Masjid Aroyan, alhamdulillah aktif. Ini one gate system, satu pintu ya. Nanti ada securitynya juga. Terus taman di depan juga sudah terbangun. Nah, ini mohon maaf sedang ada pengerjaan ya, sedang ada pengerjaan, belum selesai ya. Nah, ini row jalannya juga luas, ini bisa perwis dua mobil ya, bisa perwis dua mobil. Kebetulan ini cluster, mini cluster, itu cuman di angka sekitar 12 unit ya, 10 sampai 12 unitan. Ya, oke, langsung aja kita coba review unit rumahnya. Nah, ini dia penampakannya. Nah, ini tipe rumah, luas bangunannya 70, luas tanahnya juga 70. Ya, ya bunda semuanya. Yuk kita coba maju. Nah, ini sudah ada carport ya. Kalau ayah bunda lihat, ini sudah ada carport. Carport cukup satu mobil dan juga bisa parkir motor juga. Ya, jadi aman. Nah, karena ini mini cluster, jadi tidak disarankan untuk dipagar ya. Karena sudah aman juga insya Allah lokasinya di sini. Nah, ini juga ada taman kecil ya, taman kecil. Terus ini sengaja ini dibikin dipakai batu ya. Ini batu ya, agar supaya tidak licin kalau hujan ya, agar supaya tidak licin. Dan ini pun juga udah dicor dan juga di alur kasar gitu, alur kasar. Oke, nah ini kita coba ke sini ya. Ini cukup luas banget ya, ayah bunda semuanya. Oke, nah ini di apa namanya, di polester terus dikasih ornamen gitu ya, di garis ya, di garis, jadi cakep. Oke, nah ini masih ada space sedikit ya untuk duduk santai ya. Terus ini kebetulan ini untuk kusennya ini pakai aluminium ya, kaca, kacanya juga lebar, jadi ventilasinya cukup lebar di dalam. Oke, untuk kalau kita lihat bareng-bareng, ini panel pintunya ya, panel cukup luas, kuncinya juga standar. Oke, nah kita coba masuk sahabat semuanya. Bismillah, assalamualaikum. Nah, ini pas masuk kita langsung ketemu dengan ruang tamu ini ya, ruang tamu atau ruang kumpul keluarga. Nah, ini seperti ini ya dalamnya. Ini cukup luasnya, ada lantainya itu granit ya, lantainya granit ya. Apa namanya, tempat dapur ya, dapur bersih. Ini bisa ditaruh apa namanya kompor. Terus ini juga sudah ada wastafelnya untuk cuci piring ya teman-teman semuanya. Dan ini sudah di keramik juga, jadi bisa dibersihkan ketika ada cipratan-cipratan. Terus ini jendelanya geser ya, jendela geser, jendelanya bisa digeser. Jadi kalau lagi masak ini bisa dibuka ya, kalau masak bisa dibuka. Oke, nah ini seperti ini dalamannya nih ya, seperti ini. Dadah Bang Gajah, dadah. Oke, nah di bawah itu ada satu kamar mandi ya, ini kamar mandi. Oke, shower ya, keramiknya sudah sampai atas. Nah, ini di bawah tangga ya. Nah, ini juga toiletnya duduk ya, toiletnya duduk nih, bisa teman-teman lihat. Dan ini airnya juga sudah fungsi dan bersih. Oke, airnya fungsi dan bersih ya. Oke,
Nah, ini. Oke, tunggu ya. Oke, sebelum ke yang lainnya, kita coba lihat. Nah, ini di belakang ini masih ada sisa tanah, teman-teman semuanya. Ayo, Bunda. Nah, ini suasana di belakang ya, karena ini luasnya itu bukaan 7 ya, lebar 7 ke belakang kurang lebih 10. Jadi 70-an ya. 70 meter. Ya, nah ini. Jadi di belakang masih ada sisa banyak banget nih. Ini masih bisa Ayah Bunda manfaatin untuk bikin, sebenarnya kalau mau ditaruh kamar pun juga masih bisa satu kamar. Ya, bisa buat laundry room dan juga mini pool mungkin ya di sebelah sana, kolam gitulah. Itu masih worth it banget karena ini masih cukup luas ya. Sepertinya ini 2 meter kali 7 ya, 14 meteran ini ya. Masih ada sisa. Itu masjidnya kelihatan banget. Benar-benar ini dekat masjid dan ini masjidnya aktif. Masjidnya aktif banget. Ya, nih. Oke, kita coba masuk yuk, kita ke atas. Halo, dadah Bang Raja. Dadah lagi. Kita ke atas ya. Nah, sebelum ke atas, nah di bawah itu ada satu kamar ya. Nah, ada satu kamar seperti biasa ini. Kusennya aluminium dengan pintu panel. Ya, ini satu kamar. Ini kamar pertama ini juga luas. Ya, kamar pertama ini luas terus. Ini dia teman-teman yang Ayah Bunda butuhkan, colokan ya. Alhamdulillah ini colokan ada di atas. Di bawah juga ada. Ada beberapa colokan di bawah dan ini jendelanya lagi-lagi jendelanya lebar banget. Jendelanya lebar banget. Mohon maaf rame ya. Nih, rame. Jendelanya lebar banget. Terus, nah itu sudah ada colokan AC ya. Sudah ada colokan AC. Jadi kalau mau pasang AC tinggal lampu. Oke, lampunya downlight. Lampunya downlight. Ini cukup luas ya. Oke, ayo ke atas. Ayo kita ke atas, teman-teman. Kawan-kawan semuanya, adik-adik, kakak-kakak, ayah, bunda. Nah, ini tangganya. Ya, tangganya cukup nyaman ya. Dan di sini juga sudah ada railing. Sudah dipasang railing jadi cukup aman untuk anak-anak dan ini anak saya tadi juga naik turun aman terbiasa. Oke, kita coba lihat. Nah, di sini itu selain 3 kamar tidur, itu juga nanti di atas ada rooftopnya. Nah, nanti kita lihat bareng-bareng rooftopnya seperti apa. Tapi sebelumnya, nah, di ketika naik ke atas, mohon maaf saya ngos-ngosan nih. Nah, ini juga sudah ada railing. Ya, railing besi dan ini kayu pegangannya itu kayu ya, pegangannya kayu. Nah, ini ada sisa ruangan, ini ruang bekerja atau juga bisa dimanfaatin untuk apa? Musholah ya, untuk musholah Bapak Ibu ya. Nah, itu juga sudah ada colokan nih di ruangan ini. Oke, nah di sini itu ada di atas itu ada 2 kamar tidurnya. Nah, ini kamar tidur di ya kedua yang ada di ya. Kedua ini ada di atas ya. Nah, tuh downlight juga. Nah, ini plafonnya. Oke, cukup luas sekali dan sudah ada colokan AC. Seperti biasa ciri khas dari rumah ini, rumah tipe vintage Skandinavian modern ini, itu bukaan jendelanya, pencahayaannya itu luas banget. Pencahayaannya itu lebar banget nih seperti ini ya. Nah, ini sudah ada colokan di bawah, ada colokan juga di atas untuk TV. Maaf batuk. Dan ini bisa dibuka nih, bisa dibuka terus sliding door. Ya, jadi bisa keluar. Nah, seperti apa kalau keluar? Nah, seperti ini ya. Ini di luarnya. Di balkon lantai 2 di luar. Nah, ini dibatasi kaca. Oke, ya, dibatasi kaca. Nah, itu masjid. Nah, nih ada space ruangan bisa untuk dimanfaatkan ini ya, ditanemin tanaman ya. Oke. Yuk kita ke kamar berikutnya ya. Nah, ini juga sudah ada lampunya juga, pencahayaannya juga. Oke, railing. Oke, kita coba ke kamar berikutnya.
Nah, ini kamar kedua. Ya, kamar kedua juga ini luas banget. Maaf, ini kamar ketiga ya. Di kedua di atas. Kamar ketiga tadi ya. Nih. Seperti biasa, ini bukaan jendelanya juga luas banget. Ya, dan ini juga bisa dibuka. Nah, seperti ini ya. Sudah ada 1 2 3 stop kontak. Lumayan ya. Oke, terus kita lihat ini kamar mandi. Nah, di sini di lantai 2 itu juga ada kamar mandi. Ya, teman-teman semuanya ada kamar mandi. Ini keramiknya keramik kesat ya. Keramik kesat. Ini jadi nggak licin. Terus ini juga sudah dipasang keramik sampai ujung. Ya, dipasang keramik sampai ujung. Ini ada showernya. Ya, ada shower. Ya, merek Honda. Nah, ada shower. Terus nih, ya. Terus ini juga sudah ada klosetnya. Ini kloset duduk ya, American standar. Kloset duduk American standar. Pintar sekali ya bang nih. Oke bang, kita naik ke atas. Ini luas ya, cukup luas. Oke bang, yuk kita ke atas. Nah, ini anak saya juga gak sabar pengen ke atas. Nah, ini pintu menuju ke rooftop. Jadi ini bangunannya ada rooftopnya. Oke, kita coba ke atas. Jadi di lantai sini nih, di lantai 3 nya itu rooftop. Dimanfaatkan untuk rooftop bisa buat kopi santai atau nyantai-nyantai ya. Bisa buat kerja, bisa buat healing. Jadi healingnya nggak perlu jauh-jauh. Nah, teman-teman, dadah. Nah, ini pemandangan dari atas rooftop dari rumah di Robani Townhouse Dahlia Cimanggu Kota Bogor ya. Nah, kalau teman-teman lihat, nah itu ada Transmart Yasmin, terus di situ ada pemandangan pegunungan ya. Dan ini tol Bor. Ini hotel, apartemen Bogor Icon dan lain sebagainya. Terus di sana juga ada pemandangan pegunungan. Jadi kalau turun dari tol Yasmin itu langsung ada Lotemart di depan. Nah, ini persis di belakang Lotemart ya, di belakang Lotemart. Nah, ini. Ini kita lihat kalau kita berada di atas nih. Awas jatuh. Awas jatuh ya, Bang. Yuk kita turun lagi, Bang. Nah, ini space-nya masih cukup luas ya, space-nya masih cukup luas. Bisa ditaruh rumput sintetis dan lain sebagainya. Dan sudah ada toren juga ya. Jadi jangan, tidak perlu khawatir untuk masalah perairan. Di sini airnya cukup. Oke. Yuk, kita coba turun. Mohon maaf ya, Bang. Yuk, kita turun. Nah, ini juga sebenarnya di desain memang seperti ini, tapi cukup aman untuk anak-anak. Ya, tangganya cukup aman untuk anak-anak. Nah. Oke. Nah, rumah ini itu tipe 70, luas tanah juga 70-an kurang lebih. Dan di klaster ini itu unitnya sangat terbatas, sahabat-sahabat semuanya. Di klaster ini unitnya sangat terbatas. Kabar baik ya, alhamdulillah, untuk legalitas sendiri ya, untuk apa namanya, sertifikat ini sudah pecah, IMB juga sudah pecah, sudah terbit ya, alhamdulillah. Dan harga itu sangat terjangkau banget untuk segi rumah dua lantai dengan tipe Skandinavian modern, lokasi di tengah-tengah kota Bogor dan yang sangat strategis. Ini cukup murah banget karena harga masih di angka 1,1 miliar kurang lebih ya. Jadi di harga 1,1 miliar ini menjadi harga yang sangat worth it untuk sebuah hunian di lokasi kota Bogor dengan akses yang sangat mudah. Dan kabar baiknya juga lokasinya dekat dengan masjid ya. Nih, lokasinya dekat dengan masjid. Jadi silahkan bapak ibu, karena unitnya terbatas ya, tinggal sisa beberapa unit lagi,
yang belum terbooking. Jadi manfaatkan kesempatan ini agar Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya bisa mendapatkan promonya ya, promo. Yuk kita switch dulu. Switch dulu. Oke, nah nih. Ya. Jadi silakan kalau sahabat-sahabat semua tertarik dengan rumah ini, ya ini rumah Skandinavian modern ya, The Rebani Townhouse. Lokasi sangat strategis di Kota Bogor. Ya, silakan kontak nomor tertera di link deskripsi ya Bapak Ibu semuanya. Nah, kebetulan saya sedang pakai mic, ini pakai HP, mic wireless konektor langsung, dan ini suaranya jelas, jernih juga ya. Jaraknya juga jauh ini sebenarnya, karena saya sendirian cuman sama anak. Ini jaraknya bisa nyampe 10 sampai 20 meter. Untuk zoom, untuk apa namanya, vlog dan lain sebagainya cocok banget. Kalau Bapak Ibu mau order, linknya ada di bawah ya, linknya ada di bawah. Nah, terus kalau ini hari ini saya pakai jam juga, ini jam, ini brand Indonesia ya, jam apa namanya ini, brand Indonesia. Terus ini ya digital, jam digital atau smartwatch. Bapak Ibu juga kalau mau order ada di link deskripsi ya, ada di link deskripsi. Oke, itu aja dari saya, berada di klaster Rebani Townhouse ya. Tinggal sisa beberapa unit lagi, unitnya sangat terbatas. SHM sudah pecah, IMB juga sudah pecah, dan harganya cuma 1,1 miliar dengan bangunan yang megah dan gagah seperti ini, dan 3 kamar tidur serta ada rooftopnya. Ini sangat worth it banget buat investasi Bapak Ibu semuanya. Oke, tunggu apa lagi? Silakan Bapak Ibu jika tertarik bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Terima kasih banyak, saya Edo Pranabuana pamit undur diri, dan akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu bang. Dadah. Dadah, assalamualaikum.